Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat teman-teman digital marketer. Jumpa lagi dengan saya Rahman Junaidi dari Rahman Review. Dan di kesempatan video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat lebih jauh tentang reseller membership app. Nah, jadi apa itu reseller membership app? Di sini adalah sebuah membership yang berisi 9 produk aplikasi ataupun software, web-based software yang siap jual. Adapun software-software ini bisa teman-teman jual pakai sendiri ataupun teman-teman jadikan sebagai bonus pembelian affiliate offer. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Jadi yang pertama ada SendMaster, ini untuk email marketing. Kemudian ini Insta Traffic App, ada untuk Instagram ya. Kemudian ada SEO Traffic App. Kemudian ada Socio, ada Transcloud, kemudian Audio Cloud, kemudian Extract Cloud, Traffic Code, dan For You Restaurant Add-on. Nah, di sini 9 software ini bisa teman-teman jual kembali ya. Untuk menjualnya sendiri sangat mudah karena sudah disiapkan semua alat bantu ya, seperti sales page, kemudian landing page, dan sampai dengan halaman akses untuk buyer. Nah, cara menjualnya juga simple ya. Saya akan langsung contohkan saja. Misalnya teman-teman akan menjual apa ya, Insta Traffic ya misalnya. Nah, di sini tinggal teman-teman buka saja dulu sales page-nya dalam bentuk HTML. Ini bisa diedit menggunakan HTML editor ataupun bisa juga di embed menggunakan apa ya, Elementor bisa. Kemudian sebentar, oke, kita copy. Nah, di sini buat new landing page menggunakan monster page. Kemudian builder kita tes saja dulu, tes sales page. Oke, kemudian save in builder. Ini tampilan apa namanya, sales page-nya seperti ini. Kita akan buat ya. Oke, ini kita hapus saja dulu, hapus, kemudian dihapus lagi. Oke. Nah, di sini tinggal kita masukkan apa ya, kode, custom code. Oke, klik dua kali. Nah, disinilah kita pastekan dan kita save. Oke, sudah jadi ya. Bisa teman-teman lihat di sini tampilannya udah mirip seperti ini. Oke, sudah muncul juga. Nah, selanjutnya tinggal teman-teman apa memberikan tombol call to action untuk diarahkan ke link checkout atau link pembelian ya, bisa ke WhatsApp ataupun ke membership yang teman-teman gunakan. Nah, jika sudah, teman-teman klik save terlebih dahulu. Oke, klik save, kemudian klik publish. Nah, di sini tanda publish ini dicentang ya, kemudian klik save. Nah, langsung halaman ini sudah jadi ya. Untuk URL-nya bisa klik di sini, langsung di current domain bisa terlihat ya. Kemudian klik di sini untuk preview-nya. Nah, di sini sudah jadi ya. Sudah jadi. Oke, jadi seperti itu, sangat mudah sekali untuk dimanfaatkan untuk dijual kembali ataupun dijadikan sebagai bonus pembelian affiliate offer. Sekira itu saja dulu review dan demo dari reseller membership ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sukses selalu buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.